Halo guys, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat dan bahagia ya. Hari ini kita unboxing WPL D12 skala 1:10 lagi ya guys. Mobil kali ini warnanya abu-abu metalik. WPL 12 ini saya beli seharga 470.000 guys di marketplace Indonesia. Dan mobil ini dibekali dengan baterai Lion 500 mAh. Mobil ini hanya bisa dipakai sekitar 10-15 menit saja guys. Gimana menurut kalian, apakah sudah cukup dengan baterai 500 mAh? Dan di konten hari ini saya akan mengganti velg bawaannya sama velg racing, apakah akan bagus? Ayo guys, kita mulai saja sekarang. Kita buka dulu velg bawaannya. Nah ini guys, saya pakai pelek Racing Drift. Pelek ini saya beli seharga 75.000. Gimana menurut kalian, apakah akan bagus pakai pelek ini? Ayo guys, kita mulai pasang pelek ini. Semoga bagus ya. Akhirnya beres juga. Gimana guys menurut kalian tampilan pickup WPL D12 ini?